Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022. Kita back to work lagi. Gak kesiangan, jadi bisa back to work. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke kantor. Ini masih di Jalan Ahmad Yani menuju ke Bundaran Dolok. Yuk. Hari ini kita coba lewat jalan yang beda ya. Kita coba lewat jalan Sier, Rumput Industri, sama nanti tembus ke Jalan Mer. Semoga nanti nggak terlambat ya. Kalau secara waktu berangkat sih nggak kesiangan, harusnya nggak terlambat. Terus. Oke, sudah sampai di kawasan Sier. Ini jalanan yang saya seneng banget kalau lewat sini. Pohonnya banyak di kanan kiri jalan, di tengah juga ada. Jadi akhirnya kayak jadi kanopi gitu, nutupin jalannya jadi rimbun. Enak banget lewat sini. Tuh, udah gede gitu pohonnya ya. Ini kalau pagi keren kayaknya nih, kena cahaya matahari yang apa masuk dari celah-celah pohon itu, keren kayaknya. Cuman jalannya paving, jadi kalau buat naik sepeda nggak terlalu enak. Seneng lah lihat sini, enak. Setelah ini kita lewat jalan Rungkut menuju ke Jalan Mer. Jalan Mer yang nanti pertigaan, kalau lurus ke UPN, nah kita belok kiri. Oke, lanjut. Oke, kita sudah mulai masuk ke Jalan Rungkut. Nanti ini tembusannya ujungnya Jalan Mer ya, sebelum diterusin ke arah Juanda, itu ujungnya di sini di UPN, pertigaan UPN. Ayo kita lanjutkan. Oke, kita sudah mulai memasuki Jalan Mer. Harusnya sih jalannya udah halus ya, jadi bisa kenceng. Dari tadi agak lambat perjalanan back to walknya karena banyak lampu merah. Wah, oke. Di depan juga ada yang sepedaan, ada ibu-ibu. Terus di depan lagi ada road bike. Ayo kita kejar waktu biar nggak telat masuk kantor. Cus. Jadi nggak bisa kenceng juga. Macet bos, macet. Emang iya sih, kalau jam kerja jalanan ini terkenal macet sih. Ini kita cari jalur alternatif aja. Ini lewat apa? Sampingnya sungai itu. Semoga aja bisa cepat ke sana. Lumayan kalau gini terus bisa telat. Kita terpaksa lewat trotoar. Keuntungannya naik sepeda ya, kalau macet gini bisa lewat trotoar. Nggak tahu nih di kamera goyang-goyang nggak.
bisa speed average 20. Salah bos, salah milih jalan. Oke, dari sini kita belok kiri aja. Takutnya di depan macet lagi. Lewat jalur alternatif aja. Semoga aja ini lancar. Harusnya sih lancar ya. Ini dia jalur alternatif. Jadi di sebelahnya ini kali ya, bikin tanggul. Macet lagi. Kenapa mobil juga lewat sini ya? Macet dong. Di sebelahnya ini kali, dibikin tanggul gini kan enggak banjir ya. Sekolah apa namanya, SAIM, sekolah anak insan mulia, ini sering bikin macet nih. Mobil-mobil orang tua lain itu sekolah anak insan mulia, jalan kecil, orang tuanya bermobil semua, macet. Di kawasan ini tuh dulunya sawah ya, Medoan Semampir namanya. Di sampingnya kali, sawah. Dulu awal-awal masa saya, zaman saya SMP, itu cuma ada sekolah Madrasah Tsanawiyah. Sekarang jeda-jeda jadi kampung gitu, rame full, sawahnya habis. Sekarang kita sedang melewati Liponsos. Liponsos itu semacam fasilitas pemerintah kota untuk gelandangan, pengemis gitu ya, ditampung di situ, di Liponsos. Terus ini harusnya udah jadi, jadi tempat makam korban COVID ini. Di sini sebelahnya jadi taman harusnya. Dulu zaman Bu Risma, tempat sampah, tempat pembuangan sampah ini mau dijadikan taman, nggak tahu sekarang belum jadi sampai sekarang.
lewat jalan bergelombang terus. Semoga aja keranjangnya nggak hancur.